Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, insyaallah materi kali ini kelas 3 olahraga itu melanjutkan materi yang kemarin. Teman-teman, kemarin kita belajar tentang bagaimana bisa menentukan pergerakan pesawat terbang gitu kan, berkumpul pada satu titik. Nah, dan sekarang juga kita melanjutkan materi itu. Jadi, teman-teman nanti silakan ikuti gerakan-gerakan yang Ustaz contohkan. Tapi sebelum itu, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita murojaah terlebih dahulu, surat-surat pendek ya. Setelah murojaah, baru teman-teman silakan melakukan pemanasan. Setelah pemanasan, baru kita melakukan kegiatan materi olahraga hari ini. Yang pertama, ya, gerakannya itu adalah teman-teman silakan celentangan tangannya. Kaki kanan jadi tumpuan, kaki kiri angkat sebelah kiri. Hitung sampai 8. Setelah sampai 8 baru turun. Ya. Yang kedua juga sama. Sekarang kaki kiri yang jadi tumpuan, tangannya direntangkan. Kaki kanannya angkat. Hitung sampai 8. Ya. Setelah itu, gerakan yang kedua sekarang, teman-teman silakan rentangkan tangannya, angkat kaki kirinya sama kayak tadi, tapi sekarang berputar, ya, berputar. Masih kembali lagi seperti sebelum. Ya. Yang kedua juga sama. Kaki kiri jadi tumpuan, kaki kanan angkat, berputar kembali. Ya. Oke, tahan semuanya, jangan sampai jatuh. Nah, yang ketiga sekarang gerakannya, angkat tangan kanan ya teman-teman ke atas. Ya. Terus angkat pahanya yang kiri seperti ini. Nah, hitung sampai 8. Nah, sampai jatuh ya. Turun. Yang masih gerakan yang ketiga juga sama. Angkat tangannya. Angkat pahanya yang kanan sekarang. Hitung sampai 8. Ya. Setelah itu turun. Nah, selanjutnya gerakan yang keempat sekarang itu teman-teman silakan angkat tangannya. Masih sama, angkat kaki kirinya. Ya, jangan sampai jatuh ya. Terus ke samping kanan, geser. Ya, hitung sampai 8, samping kiri geser. Ya. Balik lagi ke sini, ke kanan. Langsung balik lagi ke sini. Ya, seperti itu. Terus sama yang ini juga. Angkat ke kanan, ke depan, ke kiri, ke kanan. Itu untuk materi olahraga hari ini. Ya, ada 4 gerakan. Silakan teman-teman lakukan gerakan itu di rumah dan lakukan gerakan ini penuh dengan semangat. Masing-masing gerakan itu silakan dilakukan minimal 5 kali pengulangan ya. Setelah 5 kali pengulangan baru teman-teman melakukan tugas. Nah, tugasnya adalah yang pertama, yang minggu kemarin itu teman-teman silakan lakukan gerakan meniru pesawat terbang seperti ini ya. Hitung sampai 20. Oke, setelah selesai sampai 20. Yang kedua, gerakan yang Ustaz contohkan yang tadi. Dari 4 gerakan itu, silakan teman-teman setelah selesai melakukan gerakan itu semuanya, tugasnya silakan kumpulkan ke ustazahnya. Bukan ke ustaz, tapi ke ustazahnya ya. Ke ustazahnya bisa berupa foto atau video. Yang jelas semangat teman-teman, gerakannya luas, benar, gerakannya bagus, itu akan mempengaruhi nilai. Apalagi kalau mengumpulkan tugasnya lebih cepat, itu berarti nilainya akan lebih bagus. Oke, materi pembelajaran olahraga hari ini dari Ustaz cukup sekian. Mohon maaf banyak kurangnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.